Halo semuanya, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara bermain lagunya Sung Ho Jin yang berjudul Every Now and Then. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyetem gitar ini dengan tuningan sebagai berikut. S, lalu senar nomor 5 As, dan senar nomor 4 Des, senar nomor 3 Ges atau Fis, senar nomor 2 bass, dan senar nomor 1 S. Oke, jika sudah disetem, selanjutnya langsung saja kita bentuk chord seperti ini. Jadi jari telunjuk menekan keempat senar di fret kelima, jari manis menekan senar nomor 3 saja di fret ketujuh, dan jari kelingking menekan senar nomor 2 saja di fret ke-8. Lalu kita petik seperti ini. Senar nomor 4 dan 2. Lalu 3, lalu 2, 4, 1, 3, lalu 2, tapi jari kelingkingnya geser ke kiri, 1 langkah. Jika kita memetiknya dengan cepat, maka bunyinya jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita petik senar nomor 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, tapi jari kelingkingnya diangkat. Lalu sama lagi, senar nomor 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, tapi jari kelingkingnya ditekan lagi. Selanjutnya kita petik senar nomor 4, 3, 2, 4, 1, 3, 2, jari kelingkingnya geser ke kanan 1 langkah. Maka jika semuanya digabung, bunyinya jadi seperti ini. Nah, yang tadi itu adalah bagian pertama. Bagian kedua itu sama seperti bagian pertama. Cuma setiap kita metik senar nomor 4, kita selingin dengan metik senar nomor 6. Jadi seperti ini. Bassnya ganti-ganti, senar nomor 6, 4, 6, 4. Nah, di bagian yang ketiga, kita pindahkan jari manis kita ke senar 6 fret 8, dan jari tengah kita ke senar 2 fret 7. Lalu petik senar nomor 6, 3, 2, 4, 1, 3, 2, jari kelingking diangkat, 6, 3, 2, 4, 1, 3, 2, jari kelingking ditekan. Lalu jari telunjuk menekan kelima senar, naik 1. Dan jari manis menekan senar nomor 4 di fret 7. Lalu petik senar nomor 5, 4, 3, 5, 1, 4, 2, jari kelingking geser ke kiri 1, 5, 4, 3, 5, 1, 4, 2, jari kelingking geser ke kanan 1. Lalu di bagian yang paling terakhir dari intro atau yang keempat, chordnya sama seperti yang pertama, dan metiknya pun sama. Bedanya cuma awal gak ada senar 2 yang dipetik, jadi senar 4 aja, jadi seperti ini. Jadi bukan, tapi keseluruhan intro dimainkan, maka bunyinya seperti ini. Maaf, nggak perfect. Jadi untuk kalian semua, saya kasih tahu bahwa Every Now and Then yang saya cover di YouTube itu cara metiknya salah. Seharusnya seperti ini. Tapi saya metiknya seperti ini. Itu salah, mohon jangan ditiru. Nah, kalau
kalau untuk bagian yang itu tidak akan saya ajarkan di video ini. Tapi teman-teman bisa mencarinya sendiri, karena di fingerstyle itu kalau kita sudah tahu satu pola, biasanya bisa menemukan nada lainnya. Sekian tutorial dari saya, terima kasih, sampai jumpa kembali.